Seorang terduga teroris jaringan Bahru Naim diamankan Densus 88 anti teror di Majalengka, Jawa Barat. Terduga teroris yang ditangkap langsung dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Terduga teroris dengan inisial RP asal Desa Girimulyo, Kecamatan Banjaran, Majalengka, diamankan Densus 88 anti teror di kediamannya. Sementara anggota kepolisian dari Polres Majalengka, Polsek Banjaran, dan Polsek Talaga mengamankan lokasi sekitar penggerebekan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas dari rumah terduga teroris seperti serbuk putih, cairan kimia, paku, serta beberapa barang bukti lainnya. Barang bukti serta terduga teroris langsung dibawa ke Densus 88 Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Terduga teroris yang ditangkap merupakan anggota kelompok jamaah Ansor Daulah Khilafah Nusantara yang dipimpin Bahru Naim.